kafe jadi seperti ini. Kenapa coy? Lebay. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Bang Aji bakal menunjukkan perubahan yang bakal terjadi di AOV dalam beberapa pekan ke depan. Jadi ini adalah tampilan menunya di AOV World Cup nanti. Super duper keren banget, ada Ras, Airi, Jepis, dan Valheim, dan Batman. Nah, selain ini juga, tampilan di dalam gamenya bakal dirombak habis-habisan. Selain ada item baru seperti yang Bang Aji pernah tunjukin di awal, sorry. Kalian bisa lihat di sini ada menu item baru yang ada item support ya, yang bakal jadi super banyak banget. Dan kalian bakal lihat nanti in game, Bang Aji bakal nunjukin gimana tampilan dalam game dan apa yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam game. Let's go, langsung saksikan aja. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dan kalian bisa lihat tampilannya jadi seperti apa. Gak tau lah gue mau bilang apa lagi teman-teman. Jadi kayak gini tampilannya teman-teman. Jadi aneh bin ajaib, gak ngerti gue mau bilang apa. Jadi tampilannya jadi seperti ini lebih kurang, dan jungle-nya itu berubah bentuk semua. Semuanya berubah ya, semuanya lihat tuh jungle-nya keren banget, keluar dari lantai ya kan. Ada belum bisa ditembak, udah gue tembak lagi. Jungle-nya jadi kayak gini bentuknya, golem-nya keren banget. Kece badai parah. Kece ya, keren. Terus bentuknya jadi kayak kumbang gitu kan, yang ini kan, yang kecil gitu loh. Wah gila keren banget. Selain itu juga tower-nya juga berubah bentuk. Dan menurut Bang Aji, DS-nya itu, tower DS-nya itu jadi super keras banget. Tower yang di area dasarnya itu keras banget teman-teman, benar-benar keras sekali. Kayaknya atas butuh diisi dulu. Oh, pokoknya mengambil buff biru tapi sayangnya udah gue ambil. Mereka lagi perang di bawah teman-teman. Perangnya seru sekali. Oke, nice. Menang gak sih? Gak dapet apa-apa coy, itu investasi gagal teman-teman, buang-buang waktu doang. Wah, pokoknya niat banget nyuri hutan biasa. Atas jagain dong. Waduh, gue bingung nih. Gue jagain tengah dulu deh. Ini gue gak jelas nih temen-temen. Lane apa ini? Ini bang lu lane apa sih sebenarnya? Masih menjadi misteri temen-temen. Ini masih menjadi misteri gitu. Oh akhirnya mereka nge-kill. Mampus lu, pulang gak lu? Dia mau ngambil Lovera nih sekarang nih. Tahu gue. Jagain tengah dong. Ya elah tim gue. Ini lah test server ya. Jadi mau dimaklumi temen-temen. Kalau main test server tuh kayak gini gitu loh. Oh gak diambil. Yaudah gue ambil dulu sebelum diambil musuh temen-temen. Bahaya nih diambil musuh nih. Ih, gak sempat. Dodol garut. Ya penuh lagi HP-nya. Aduh, jungler macam apa ini? Kocaknya, elah jungler karbitan lah, malumi lah. Semenjak bentuknya berubah, gue jadi salah tingkah gitu mainnya gitu loh. Kayak merasa bagus banget. Oh iya, sentinel juga berubah bentuk teman-teman. Sentinelnya lihat tuh bentuknya. Bentuknya aneh banget. Op. Gue ada buff merah. Bye-bye. Ah! Mainnya ancur-ancuran juga menang coy. Oh ada Wukong. Double kill apa lo? Hah? Sentinelnya diajak jalan-jalan sana sini. Kasian sekali sentinelnya. Enak buff biru musuh sih diambil, tapi ya sudahlah. Ambil sentinel. Sentinelnya bentuknya jadi aneh ya kan. Jadi kayak kalong WWKW super gitu kan. Entah kerennya di mana, gue juga gak tahu. Jadi aneh banget. Buff birunya diambil sama JP sih, sudahlah. Gue ambil buff merah aja. Sambil ngisi buff dulu teman-teman ya. Kita ngisi bawah aja deh. Udah kaya kita ini. Menang nih kita. Kece badai. Abisalnya. Oh gak bisa ngeliat ya. Pengen Bang Aji kasih lihat teman-teman. Aduh baterai gua ada low. Jadi teringat ya. Kalau main pakai Samsung selalu gitu. Dulu gua pakai Xiaomi juga gitu sih. Tidak, jangan disampah. Nice. Teman kita nge-kill terus. Rancak bana. Oke, gua takut ya. Waduh kena camtut dia teman-teman. Kena execute dia. Kena shutdown. Flashnya gak mati ya. Oke. Ini Wukong kemana ya teman-teman ya. Tadi Wukong di bawah gue liat. Takut gue. Takut maju-maju gue. Ditimpa dia pecah juga kepala gue. Nanti tadi buff biru gue ambil. Kalau tipisnya mati ya kan. Buff merah dulu deh kita. Duitnya beda jauh. Duit mereka cuma 1200 doang. Yang peringkat 2 jauh banget. Wukongnya datang ke gue. Aduh Wukongnya ke tengah. Oh ke bawah. Mati semua teman-teman gue. Kayak mananya ini. Mananya kalian kawan? Wah ada flash di sana. Ini laningnya tuh nggak jelas gitu loh. JP-nya itu tadi mau jungler, gue juga mau jungler gitu. Karena gue mau nunjukin ke teman-teman golemnya seperti apa. Kalian udah lihat kan golemnya seperti apa. Sekarang gue mau nunjukin abisalnya. Abisalnya gue belum sempat ke atas. Gue mau ke atas teman-teman, tapi nggak sempat gitu loh. Gak bisa, gak ada waktu. Gak dikasih kesempatan ke atas karena tim gue nggak ada yang mau jaga bak. Ya elah nge-freeze.
Jadi itulah alasannya teman-teman kenapa Bang Eji harus mengganti HP. Jadi kemarin kalau kalian ingat Bang Eji pakai Note 8 selalu nge-freeze, ini sekalian Bang Eji ceritain. Jadi Bang Eji waktu live stream itu sering terjadi kayak gini, main ranked match tiba-tiba nge-freeze gitu ya, mau gak mau harus re-login lagi dan akhirnya kalah 2-3 kali kayak gitu ya. Abisnya gue kapok, terpaksa mau gak mau gue harus ganti device, terpaksa gue beli iPhone. Terus gue live streaming gak pernah ada masalah lagi sekarang. Jadi menurut gue sih kalau teman-teman yang mau nge-pake, ini sebenarnya Bang Eji bukan pake aplikasi ya, Bang Eji juga pake device juga, pake Elgato nge-recordnya. Jadi harusnya sih gak masalah, tapi ya seperti itulah yang terjadi. Jadi kita langsung lanjutin aja di dalam game. Semoga gue gak mati di dalam game ya, dan kita bisa ngelihat Abyssal dan ngelihat Dark Slayer itu bentuknya seperti apa gitu loh. Ini lama sekali nih, ayolah ayo dong. Ya udah kita langsung skip aja ke dalam game. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi di dalam game dan hasilnya skornya udah seperti ini. Untung aja gue gak mati, ya tapi duit gue beda lumayan lah jadinya. Oke, gue kembali lagi setelah gue DC. Semoga kali ini, tapi FPS-nya jadi bagus ya, sekarang muncul kan jadi bagus. Aneh, habis DC langsung bagus banget FPS-nya. Oke, kita bakal memberikan musuhnya pelajaran. Ya, Abyssalnya, bukan tower ya. Yaudah kita lihat Abyssal dulu deh, Bang Eji mau nunjukin bentuk Abyssal. Abyssal tuh kayak gini, lihat nih. Iya dipukul sama dia, pas lah. Iya, iya, gue gak tau udah bakal mati. Yaelah, dia ambil sama dia. Abyssalnya jadi warna ungu, ntar gue tunjukin lagi teman-teman. Sabar ya. Ini, ada Superman. Thank you bro. Sini lah. Oh, lucky lah, jago banget lu, ha? Bye-bye. dasar Superman micin. Oh, mau kemana lah? Boom, boom. Kejar. Gak mati, sumpah. Oh, mati. Mantap, jiwa. Kita ratakan musuhnya, teman-teman. Walaupun gue DC selama 2 menitan ya, tetap aja kita bisa membalikkan keadaan gitu loh. Karena kemenangan tuh milik kita. Jadi, sentinelnya kalian udah lihat, Abyssalnya belum kelihatan ya. Ini kita lihat DS dulu deh, DS dulu deh. DS-nya jadi up di menit ke-8 ya, bukan menit ke-6 teman-teman, lihat tuh. DS-nya jadi gitu. Namanya tetap DS ya, tetap King Kong ya namanya ya. Lihat tuh. Jadi gini. Gila, keren banget, kece banget ya, coy. Parah. Kita foto-foto dulu sama dia ya. Lihat nih. Wih, parah DS jadi kayak gitu. Menit 8 baru up ya. Dan Abyssal itu up-nya kayaknya tiap 3 menit kayaknya ya. Kayaknya sih gua belum enggak perhatiin secara detail. Tarik. Ya enggak ditarik sama dia. Flash. Sedot. Ya enggak disedot sama dia. Mantap jiwa. Mampus lu Badau in the house yo. Badau in the house yo. Gua enggak setting ngeliat HP tower lagi. Micin yo. Mati enggak lo? Sabar kalian ya. Gua main serius pecah kalian. Oke, kita sekarang ke atas teman-teman. Kita bantu dulu JPS-nya. Sini kawan-kawan. View-nya. Tusuk. Injak. Mantap, rancak bana. Mantap, pinter sekali kau ya, kawan. Oke, sekarang kita ke Abyssal nih. Kita kasih lihat Abyssalnya kayak gimana bentuknya. Ayo kawan. Ini teman-teman. Spawn-nya juga jadi keren banget, lihat tuh. Abyssalnya jadi kayak gitu, gila. Keren kali kan? Si Muratnya buang-buang skill Dodol Garut emang. Eps, tunggu. Tidak bisa. Dia udah gak ada stack tuh. Aduh, L'Oreal. Berusaha L'Oreal. Mati Valen-nya, gak apa-apa. Valen tuh gak ada harganya, cuy. Gila, keren banget teman-teman. Keren banget. Kalian bisa lihat ya, beberapa monsternya bentuknya jadi berubah jadi aneh gitu, tapi tetap aja tampilannya keren banget. Lihat tuh, monsternya. Setiap lihat tuh, ini monyet ya. Setiap sampai dengan 30 menit monsternya bakal tambah kuat ya. Jadi HP-nya monster hutan juga nambah terus gitu. Gak bisa lah. Ampun bang. Oh gak dikejar gue. Untung aja gue kira bakal mati teman-teman. Tapi untung aja maunya baik hati ya si Monkey King. Dia kayak, yaudah gue pura lah lu mau bikin konten kan, gak bunuh lu. Oke. Tau aja dia baik banget dah. Raffiana baik-baik nanti ya. Gak mau ngekill gitu loh. Maunya cuma ngepok-ngepok doang. Asik. Gue suka gaya mereka. Parman. Parman di sini. Itu Parman. Mantap sudutannya. Mati kau. Huyen Toy. Oh belakang Superman. Mampus kok. Mau kemana kok ya, ha? Mau kemana kau gitu loh. Ini Bang Eji salah setting nih. Untung aja nge-freeze lagi. Gue kira nge-freeze lagi. Kapok gue. Waduh. Ngapain Bung? Ngapain Bung? Kena camdut Bung. Waduh si Bung kepencet Bung. Ya elah Muratnya kepencet bener. Towernya jadi lebih keras harusnya. Waduh. Quit aja itu ya. Kena ace mereka. Kacau nih.
Bang Aji, kalau kalian tahu DS-nya jadi super keras banget ya. Jadi super duper keras banget, towernya jadi super duper keren banget. Semua berubah lah. Kena silent. Boom, syakalaka. Tantan, udah legendary gua. Kabur. Untung aja gak mati gua. Kabur, kawan. Jangan tele di situ kali, Tong. Darat enggak lo? Matiin, mampus gue. Ah, ngejar-ngejar kita lo. Gak salah, boy. Trudoi dong pipa hoy. Towernya hancur lagi. Gila ini, teman-teman. Bener-bener. Gue bakal coba bunuh Abyssal di sini. Gila, JPC-nya keras-keras sekali. Bisa menahan mereka. Mati juga akhirnya. Lihat tuh. Lihat nih Abyssal-nya ya. Gue tunjukin ya. Bentuknya ya. Jadi ganteng kali, teman-teman. Lihat nih. Kenapa gue di sini, coy? Pukulnya ke sini, coy. Gue mau lihat muka lu. Nah, lihat. Jadi kayak gitu, lihat. Wih. Kayak naga-naga gitu. Keren sekali, bung. Parah. Kece badai. Gak ada apa, teman-teman. Ini jadi kalian nanti kalau update ke depan kayak kalau mainnya kayak gini jangan heran, teman-teman. Hero-nya banyak yang berubah bentuknya. Benar-benar bukan hero-nya. Creep utanya berubah total bentuknya. Parah. Nah, ntar juga posisinya ntar diubah jadi di sini, di tengah-tengah, teman-teman. Surprise. Mada. Father. Mada father. Surprise attack. Attack DS-nya. Gua mau lihat efek DS apa berubah enggak? Kita lihat, teman-teman, efeknya DS berubah nggak? Aduh, gua salah setting lagi, jadi nggak bisa lihat HP-nya musuh. Tolong! Nggak sakit sih. Kok nggak sakit deh wukongnya? Nggak apa. Boom, boom. Boom, boom, boom. Efeknya apa efeknya? Ada dua efeknya ya. Satu ini. Apa itu efeknya ya? Nggak kelihatan tulisannya. Muratnya apakah bakal ngancurin tower? Tower gua hancur. Bung, tower kita, bung. Belum hancur ya. Belum hancur, teman-teman. Belum hancur. Gak apa-apa, belum hancur gitu loh. Skor gua 11, buset, gila banyak banget skor gua. Dia kayaknya ambil buff biru, tapi gua takut karena gua bakal mati sama dia. Oh, enggak dia ambil. Lucu dia, enggak diambil, teman-teman. Makasih kawan, baik sekali. Gua kira mau kecuri gitu loh. Sini Superman. Waduh. Superman memang gila, coy. Gangguan jiwa, boy. Sini, man. Dihancurin sama dia towernya, bung. Dia kira dia bisa kabur, bung. Superman micin, teman-teman. Micin, bener-bener parah micinnya. Oke. Di sini mereka dapetin satu tower, tapi gue yakin nggak bakal ngaruh banyak. Walaupun gue diisi tadi saat gue ambil buff biru, kita langsung end kanan. Gue beli murah masa. Tuh lihat dulu. Musuhnya banyak apa ya? Oh, banyak tukang pukul. Kita bikin Fenrir Toad aja kalau gitu. Fenrir Toad. Let's go. Biar rata mereka. Ada rata ini. Tinggal murat doang. 3, 2. Sabar, gue dari sini gitu. Potong jalan. Ya sudah, gak mau dev. Towernya hancur. Kita hancurin, teman-teman. Supermannya baru hidup. Ada end lah. Bye-bye. Selamat tinggal kekasih gelapku sepia. Jadi gitulah, teman-teman, perubahan di dalam game ini. Jadi menurut Bang Aji, Dark Slayer-nya jadi jauh lebih keras. Kalian bisa lihat tadi mukul Dark Slayer lama kali. Abyssal itu agak diperkeras sedikit. Tornya itu lebih keras dari biasanya. Dan tampilannya berubah total. Jadi kenapa AoV seperti ini? Kalian setuju gak sih AoV seperti ini menurut kalian? Apa kalian lebih setuju AoV seperti semula? Mungkin ada latar belakang kenapa AoV diubah seperti ini nantinya. Ya, nanti kita bakal bahas aja beritanya seperti apa. Jadi semoga teman-teman terhibur. Dan mungkin player-player Mobile Legends bakal sangat terbiasa banget dengan tampilan seperti ini. Ini mirip banget dengan tampilan Mobile Legends sejujurnya. Jadi thank you banget, teman-teman, udah nonton. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Walaupun kita DC, kita tetap menang ya. And see you again in the next video. Bye-bye.